Selamat datang teman-teman, balik lagi bersama saya di game Resident Evil Zero. Dan di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi perjalanannya Rebecca sama Billy untuk menghentikan kereta ini teman-teman, dan juga menjelajahi atau eksplorasi dalam gerbong-gerbong di kereta ini ya kan. Kemarin kita udah sampai mana nih? Nggak jauh sih, cuman sedikit ya kan. Anyway, si Rebecca udah pegang-pegang perut. Oh ya, kemarin itu kita itu nggak bisa nemukan jalan. Saya penasaran jalannya kemana cuy. Kita udah cari-cari juga ya kan, tak ada cuy jalannya. Di sini kekunci guys. Oh, apa barusan? Oh, konduktor office. Di sini nggak bisa dibuka, katanya butuh keycard. Mungkin kita bisa ke ruangan bentar, lihat map dulu ya kan. Ini nih Resident Evil. Kesini, ini kan nggak bisa. Kesini bisa, cuman nggak ada pintu lagi di sini. Guys, kita kemana guys? Ini kah? Bentar cuy. Pakai Rebecca. Bentar. Item list. Kita bisa sebenarnya di sini, cuma kan tadi lantai 2 yang ada di ruangan tengah itu nggak bisa, guys. Yang ada di sini. Nggak bisa, cuy. Bentar ya. Kita kemana cuy? Ini kursornya, mohon maaf ya kalau tiba-tiba kursornya ada di tengah. Gak guna kursornya. Oke, coba. You stay here. Oke. Kita ke atas sendirian. Pakai Rebecca. Oke, jalan terus. Awas, hati-hati. Oke, nggak bisa maju cuy. Oh, ngeri-connect kabel. Ya elah. Lah, jatuh sendiri. Man. Kenapa kita nggak pakai Billy ya? Oh iya, Billy kan nggak bisa nge-interact. Bener nggak? Kemarin kan nggak bisa kita pakai Billy kan, muter-muter juga. Ah, ini dia. Bisa ya ternyata di sini sih. Oke, butuh alat buat ngebuka ruangannya itu. Pasti saya mau, ih, aku lo mau buka ini cuy. Nggak bisa ya. Ini ada jalan juga di sini. Menarik, coba kita ke sini. Oke, ke kunci. Siap. Oke, diambil. Nice. Kita reload dulu. Ah, key-nya. Duh, kok masih klap-klip ya? Apaan cuy? Loh, bentar.
Wah, full. Full. Item kita full. Yap. Tuh, full. Kita combine. Langsung use aja lah. Masih kuning BTW. Bodoh amat. Yes. Kursornya ngeselin. Ini ada item. Mbak, bisa buka. Kita congkel ya pakai pisaunya. Pisaunya Billy. Benar benar benar. Waduh, ini teka-teki cuy, agak susah ya. Mana tadi? Ini. Oke, kita unequip dulu. Ini kita equip. Atau jangan-jangan kuncinya kita kasihkan ke Billy. Bentar. Oke, nggak ada. Kita taruh item dulu. Yes. Train key. Ini. Kita kasihkan ke Billy, habis itu kita ke lantai nggak tahu. Kita mau kemana? Kirim aja pokoknya. Ke pintu yang nggak bisa dibuka, teman-teman. Oke, ini dia. Nah. Yes. Oke. Harusnya sih udah dapat ya. Sip. Tinggal kita jalan-jalan nih. Sip, kita udah sampai di ruangan ini. Mudah-mudahan bisa ini ya. Buka. No. Oke, bisa kebuka. Ini bisa kebuka. Enggak bisa. Jadi kita fix ke sini. Ke ruangan konduktor. Kondak. Ya. Oh. Apa ini? Ah, map. Oh, ini dia ya. Kepalanya, kepala keretanya maksudnya. Oke, kita dapat map. Ini apa? Switch. Yes. Oh, tangga. Ada herb sih. Apa ini? Brief. Oh, tas. Dapat catatan. Oke. Katanya tasnya itu kekunci dan di dalam tasnya itu ada key yang ada di ruang kemudi. Mungkin ya. Oh, kuncinya berbeda. Oke. Oh, jadi kuncinya berbeda. Kita ambil dulu. Ini nih. Gak bisa cuy. Waduh, kita nggak bisa nge-combine hub. Oh, ini sih yang diambil ijo kok. Nah, ambil. Oke, kita ke atas. Ada monster. Ah. Bar.
the heck? Apa itu cuy? Lo dulu lah. Apakah mini boss? Kita bakal ngelawan mini boss. Oh, ada item? Kayaknya nggak ada ya. Kameranya susah. Game jadul. Oke, ada item. Oke, santuy. Ya nggak bisa. Aku masuk ke sini. Iya. Inventory-nya terbatas, bener-bener terbatas cuy. Kita nggak bisa bawa banyak item. Yes. Ada spray di sana. Ya ada ink juga, ada sword. Itu mungkin peluru shotgun itu. Bisa jadi sih. Ing. Oke. Gak bisa. Ini ambil. Ini apa ini? Tuh kan peluru shotgun guys. Bentar. Kita drop item dulu. Bisa nggak? Drop item, ntar itemnya diambil lagi. Ya, coba ya, coba. Ini perasaanku sih bakal ngelawan bos ini. Kita dikasih shotgun terus diadepin sama suara yang ada di atas gerbong kereta, teman-teman. Itu adalah clue di mana kita bakalan ngelawan mini bos fix. Ini mudah-mudahan bisa diambil ya. Tinggal ditinggalkan di situ dulu sementara. Oke, item-itemnya. Kita bakal ambil shotgun, ambil spray sama ambil ammo. Munisi. Spraynya. Yes. Ing. Yes. Ambil. Ya ingnya harusnya nggak diambil cuy. Shotgun. Waduh, butuh dua blok. Kurang ajar. Hunting gun. Oke, kita lihat. Oke, item-itemnya. Kita masih bisa bawa ammo. Yes. Tip. Ini dia. Kita bakal ngelawan bos. Dirasaku sih bakal ngelawan bos sih. Kalau kita itu diberi pilihan atau dikasih clue gimana ada senjata baru sama amunisinya, habis itu ada suara-suara aneh di atas gerbong kereta. Pasti ini ngelawan mini bus. Ntar ganti dulu cuy, pirasatku udah nggak enak ini. Equip. Dari reload. What the heck? Isinya dua. Apa coba? Enggak ada. Udah mana mini bosnya? Hah? Aduh pusing aku. Kok muncul sih? Lalu terus aku ngambil shotgun buat apa cuy? Apakah item lockpick ini kita kasih sama Rebecca buat buka pintu? Bisa jadi sih. Tasku terlalu penuh masalahnya. Ya sudah. Ini kita. Wah sumpah mekaniknya susah. Apa coba? Ini game kok gini amat sih? Ini ambil, eh.
Udahlah, bodo amat cuy, gak usah pakai peluru. Jangan. Ambil pelurunya. Apa sih ngedit? Sip. Oke, kita transfer itemnya ke Rebecca yang ada di ruangan berbom. Maksudnya tempat masak jauh lumayan ya. Tuh ke-trigger ketika kita itu membawa lockpick, guys. Kurang ajar. Kalah jengking nggak tuh? Mamam. Oke, dia mundur. Kita isi peluru aja. Isinya cuma 2. Oh shit. Tidak bagus. Kurang ajar, isi pelurunya cuma 2. Kuat banget. Sakit itu pasti. Apa sih? Ah, sakit perut aku, sakit perut. Oke, kita pakai shotgun. Cit. Mati kah? Akhirnya mati juga nih monster. Mati. Oke, kursornya ganggu. Gak ngedrop item. Mantap. Yes, tinggal satu pelurunya. Kita equip. Sip. Kita ambil item-itemnya, kemudian kita pergi ke gerbong atau dapur buat transfer item ke Rebecca. Cuk, aku mau ambil ini. Kenapa malah keluar? Ngeselin. Apa coba? Gak bisa diambil cuy ingnya. Nah. Sumpah. Ah, ini dia akhirnya ya. Sampai juga. Yes, place. Ini dia. Taruh. Sip. Kita langsung pindah ke Rebecca buat ambil itemnya. Nih, ambil. Kemudian kita combine. Take. Kita combine sama ini. Sip, jadi herb. Terus kita salah. No. Kita ganti ke pilih lagi buat buat naruh, kok naruh sih, transfer lockpick sama ink. Jadi kalau nge-save itu khusus buat Rebecca ya. Ini dia lockpicknya dulu. Terus kita pindah ke Rebecca. Nah, take chip. Oke, okay. Ingin ntar aja lah, kelamaan.
Tajam. Lo lockpicknya kok nggak bisa sih? Buat apa coba? Ini kekurung Rebecca. Pakai pisau juga nggak bisa, guys. Wah, cari jalan lagi sih. Teka-tekinya, udah gameplaynya itu nyusahin. Teka-teki pula. Oke, jadi kita pakai lockpick ke Billy Saputra. Coba kita buka yang ini, mudah-mudahan bisa ya kan. Gak bisa. Pintu ini. Ah, ini apa ini? Ambil kambing. Nah, ada item nih. Oke, gila muter-muter aku. Wah, sumpah ini game. Oke, kita lihat tas. Sisa satu sih. Dan mau ambil apa aku? Coba ke sini. Lockpicknya buat apa sih? Lockpick. Oke, mungkin di sini ya. Gak bisa juga. Kemana cu? Kemana sih? Muter-muter dari tadi kambing. Iya kan ini kan. Ya elah, harus di use dulu loh. Sumpah aku muter-muter cu dari tadi. Jangan-jangan lockpicknya yang ada di sini, harus di use dulu sama Rebecca. Bentar. Aku ambil lockpick. Tapi di sini butuh benda-benda yang tajam buat ngebuka. Kita coba use. Bisa. Oke. Akhirnya keluar juga nih anak kambing. Loh. Oh, ada di sini, kira ini hilang ya kan. Come on. Roger. Oke, kita turun. Akhirnya ya kan. Sumpah muter-muter aja. Oke, mamam. Oke. Ya, daraku. Masih bisa sih. Yang penting nggak merah cuma. Apa niche? Gold ring. Apalagi nih item? Oh, buat tas bisa jadi. Kita use. Combine. Kayaknya sini kurang satu sih. Bener. Kurang satu. Akhirnya ya kan. Progress.
Sumpah, muter-muter dari tadi. Yus. Apa sih? Oke, ada shotgun ammo. Ini ambil. Ada ginian. Aduh. Ini enggak ada. Sip. Berarti Rebecca ya. Bentar. Inya kita taruh sini. Terus ya sudah, bodo amat. Terus kita bawa ininya. Yes. Oh iya, ini kita buka ya. Sip, udah unlock. Dan kita ke sini. Dan nafas aku. Kita di mana nih, guys? Ini magnetic card lagi, apalagi ini ya? Wait. Oke, harus dua orang. Car inventory-nya combine. Sip. Ambil. Sumpah aku pengen ngomong kasar tapi ketahan gitu loh. Udah inventory-nya ribet. Apa? Oh, buat nge-use, buat nge-mix medkit. Kita bisa switch sih. Dapat kostum loh, padahal saya nggak beli yang deluxe edition ya. Tapi lumayan sih. BTW si siapa tadi? Billy juga ada. Tapi kita pakai yang original aja ya, yang ini. Tapi nggak seksi cuy. Ini nih seksi. Ya kan? Ini di dapat gituan kita. Billy juga ada. Kita switch. Kita use. Ada jaket juga. Oke. Okay. Dapat kostum guys. Terus ini sih harusnya nggak guna ya, kita buang aja lah. Mungkin satu kunci itu cuman bisa buka satu pintu. Hookshot, dapat ginian. Operation manual ditipu CV. Connected after use, where use. Okay. Oh, saya ngerti. Jadi ini kita gunakan di gerbong ketiga, maybe. Wih, keren ya. Okay. Ah, kita balik ke gerbong ketiga buat ngebuka yang nggak bisa dinaikin itu pintunya. Ya kalian bakal tahu lah habis ini. Balik dulu, guys. Waduh, anjir kaget cuk. Ah,
Anjir. Ah, Rebecca, Rebecca. Beban. Yah, Rebecca-nya cu, sakit perut. Kita nge-heal dulu lah. Mungkin kita bakal save ya, udah terlalu panjang juga ini. Panjang muter-muter sih sebenarnya. Oke, nah bukan di sini tempatnya. Habis di gerbong selanjutnya. Sini sini. Sini, hey, jangan buang-buang peluru. Nah ini dia, coba. Oh iya, ada di Rebecca, ada di Rebecca anunya. Ya sudah, kita bakal save dulu ya teman-teman. Sini sini, kuman kuman. Baiklah, mungkin sampai sini dulu untuk episode kedua dari game Resident Evil Zero, dan di sini kita udah nge-save. Ingnya tinggal 2, jadi kita harus hemat-hemat ing. Mungkin kalau di next episode kita itu nge-save-nya bakal di akhir video ya, biar ingnya itu nggak boros teman-teman. Soalnya tadi kan saya udah pakai satu itu, terus dipakai lagi pas mau closing. Takutnya kalau pas kita mau closing kita nggak ada ing, kita harus cari lagi, otomatis kita nggak jadi closing gitu loh maksudnya. Terus dari gameplay mekanik game Resident Evil Zero ini lumayan susah, yang dimana kita itu harus pinter-pinter ngatur inventory. Soalnya inventory-nya itu terbatas guys, yang dimana kalian itu hanya bisa bawa 4 slot kah? Bentar saya lihat. 6 slot inventory. Jadi kalau full kalian itu harus drop ambil lagi, full drop ambil lagi, gitu aja terus cuy sampai tamat ini game. Dan terima kasih buat kalian yang udah nontonnya, udah like, komen, dan juga subscribe, udah share juga, terima kasih banyak. Kita bakal lanjutin lagi di next episode di game Resident Evil Zero, and see you guys, dadah.